supir blow on. Kalau jadi supir yang benar dong, gua kan navigator, penunjuk arah. Kalau gua bilang belok kiri lu kenapa belok kanan? Kan nyungsep nih. Masih mending gua belok kiri nyungsep sawah, kemarin belok kanan nyungsep ke jurang. Lu baru jadi supir sekali aja lu udah enggak benar. Lu inget lo, lu baru jadi supir sekali, kemarin tuh nabrak warung 3. Kambing 4, terakhir nenek-nenek nyebrang lu tabrak. Kulitnya masih ketinggalan nih. Kalau kambing enak kulitnya bisa buat beduk. Nenek-nenek buat apaan? Udah lo jangan ngomong mulu, dorong nih. Dorong. Dorong cepat. Dorong, denger enggak lo? Ya denger lah, lu ngajakin berantem lo. Hah? Ya lu kan asisten gua punya hak dong nyuruh-nyuruh lu. Cepat. Lu enggak bisa pelan-pelan. Hah? Bisa pelan-pelan enggak lo? Sorry Du, gue kebawa emosi kalau lagi begitu Du. Bisa kan lo nyuruh pelan-pelan? Bedu sayang. Bedu yang ganteng. Gitu dong, kan gue dorong jadinya. Dorong dong. Mesinnya gue matiin aja dorong. Ah. Ayo. Terus. Du, batunya angkat dulu. Du, ini susah beloknya, Du. Itu mah urusan lu. Jalan lo malah tiduran. Ya udah gantian deh. Gantian. Lo navigator. Gue yang nyupir ya, dorong. Cepetan. Mesinnya hidupin nggak? Hidupin dong. Ayo. Loh. Satu. Dua. Tiga. Loh. Ayo. Terus. Ayo. Mas dong, nggak ada nih. Ayo, terus. Pantesan, hawanya seger. Pas, kenapa emang? Ada kaum hawa. Yeah. Damang, Mas. Iya. Yeah. Saya mau cari bapak saya. Bapak? Bapak? Gak ada, Neng. Pantesan hawanya seger ya? Ya kenapa? Pantesan Adamnya keker. Kenapa Adamnya? Ada hawa. Adam mana yang keker? Adam Jordan, ah! Oh, ada cewek godain dong. Oh, sorry, gue nggak mau godaan. Gue punya prinsip di mana ada wanita di situ ada air mata. Abang, cariin dong bapak saya. Bapaknya dicariin emang pohon pisang. Gimana ya bapak? Godain aja, godain. Masa lu takut sih godain cewek? Ini apaan sih bang? Ini kebo. Kenapa bisa begitu? Ini mobil saya kecebur sawah, Neng. Hah, lo gak berani godain lo? Gak berani, gue. Kelas, gue aja. Ya, gue kesini, dia kesitu. Gak pernah ngeliat mobil kali ya? Ini namanya mobil, Neng. Neng. Kenapa tangan lu, Duk? Gak tau, gak mau dipegang. Neng, kenalin nih. Gue orang Jakarta. Orang desa begini. Orang Jakarta nih. Neng, namanya siapa lo? Lo gak sopan banget lo nanya cewek dulu. Inem. Inem? Tapi gue gak suka lo cara lo nanya kayak gitu. Du. Emang kenapa? Wanita itu adalah makhluk yang lemah lembut. Yeah. Menimbang segala sesuatu itu dengan perasaan. Yeah. Hey, gue mau godain cewek. Ngapain nimbang-nimbang? Emang lo mau beli duku apa? Kan gitu, Du. Cara godain cewek desa itu harus halus kayak gitu. Ya, gimana? Pergi ke Mampang bareng enyak. Beli mangga mahal harganya. Kalau boleh numpang bertanya. Tapi jangan lihat-lihat sini terus dong, Mas. Adik manis siapa namanya? Ya di sini terus. Ya, kata saya dong.
jangan ke situ terus. Habis tingginya segitu sih, jangan. Nah. Gampang kalau kayak lo. Nih, Neng, lihat saya, Neng. Pergi ke Mampang sama Nya. Beli mangga mahal harganya. Kalau Abang boleh tanya, adik manis berapa harganya? Mana teh dicariin dari tadi malah di sini duduk, apa ngecapek habis ngerangku di Sararawa. Gabuin terus sama dua apa tuh? Ini, aduh, ini gilingan Aduh. Padi Haji Mamat kenapa di sini ini? Bang, ini bukan gilingan padi, Bang. Ini mobil. Mobil? Iya. Ah, saya kan nanamnya nanam padi, masa nunggunya nunggu mobil ini? Enggak tahu tuh dari Bang, jangan heran kalau di Jakarta nanam padi nunggunya hotel. Iya. Mana makanan? Wah, aduh sawah kita meni dibejek-bejek gini sih. Bang. Bang, eta sama anak nabahnya. Ini anak saya ini mah. Ku Abdi aja lah, ku Abdi. Buat bagi, kamu. Bagi buat saya. Eh, enggak boleh. Anak saya udah dijodoh. Sini. Ini makan sawahnya. Ini di mana? Bapak makan dulu aja. Ini ya. Pasti gara-gara ditabrak ini sawahnya. Tahu tuh, jadi longsor deh. Saya baru sekarang ngeliat cewek cakep nyungsep. Ini tuh anak saya. Buat saya aja, Pak. Anaknya cakep banget, Pak. Buat kamu. Iya. Nih saya ini navigator, orang kaya. Jadi kalau cewek anak Abah mau apa aja tinggal tunjuk, mau mobil, tunjuk. Terus mau rumah, tunjuk. Dibeliin. Ya tunjuk aja sih. Enggak bisa ya. Anak Abah ini udah Abang jodohin. Sama siapa, Bah? Sama Abah sendiri. Itu nggak boleh, namanya borok sikut. Enak aja dari kecil Abang gedein, udah gede cakep kawinin sama orang, enak aja ya. Minta lu aja, minta lu berapa dikasih kalau lu yang minta. Sama saya aja deh, cocok nih. Dia nggak akan milih kamu. Ya, kalau kamu mau di rumah saya masih ada satu lagi, cakep anak. Asik. Kok nggak dibawa, Bah? Biasanya sih kalau kesini dia langsung ngebajak. Sini. Ya iya. Bang, Abah ganti rugi dong, Bang. Ini mobil saya nih gara-gara ada sawah Abah nih. Jadi nabrak. Sawah-sawah saya yang ketabrak saya, kenapa kamu yang minta ganti rugi? Lah, gini, Bang. Secara nggak langsung saya ini udah gembatin Bapak Abah ngebajak nih. Daripada Abah nyangkut. Ini saya udah pakai ban, saya minta bayaran. Gak bisa. Ada juga Abah yang minta ganti ini sawah Abah udah dirusakin sama kamu. Waduh, ini kodok juga pada kelindes lagi nih. Kok Abah minta ganti rugi? Ganti rugi. Nggak mau tahu, minta uang Abah. Loh, kita kejeblos gara-gara sawah Abah di sini. Kalau sawahnya nggak di sini, kita nggak bakal kejeblos. Jadi seharusnya Abah dong. Nih, sini kita ngomongin di sini aja, Bah. Makan di situ nggak enak, Bah. Di sini ada batu nih, kita ngobrol dulu. Sini, pokoknya, sini. Sawah Abah ini harus diganti ya. Tuh, udah pada rusak semuanya ntar. Hei, blokok. Orang lagi main ini, mantap umpet. Nggak, sana. Enak aja, Kom. Nih. Kamu harus ganti ini ntar sawah ini buat biaya kawin anak saya. Wah, anaknya udah mau dikawinin. Iya, mau dikawinin. Udah ada calonnya. Bah, gue diginiin lo. Katanya muka kamu mah kayak kuku. Manto. Apa kabar, Senyap? Baru dateng? Iya, tadi habis ke rumah. Ke rumah mana? Ke rumah sakit. Ke rumah Abah, biasa sini, kan. Sini, mantuk. Kalau pulang kuliah, kan ya malam minggu makan ngapel. Kuliah tuh apaan? Kuliah, nama kampus. Saya di Jakarta kuliah, di kampus USG. Gimana? Oh nih, mantu saya mah kuliah di USG. Ini udah pecah 2 R ketuban nih. Anaknya lagi. Ini, saya kuliah. Sawah Abah ditabrak ini. Astagfirullahaladzim. Iya, tapi kumaha? Iya, ditabrak. Pakai mau mobilan ya. Keboknya ini. Wah. Bah, ini calon mantunya, Bah. Ini mantu saya. Katanya nggak mau milih saya. Masa milih dia sama aja?